Hari Sabtu ini suka sama apa nih? Suka sama sepeda. Oke, di luar kesibukannya bermusik bersama Viara Tel, Kevin Aprilio tetap bisa menyalurkan hobi bersepedanya. Iya, dan kali ini Kevin akan berbagi keseruannya nih ya saat berkumpul bersama komunitas sepeda. Apa Kevin? Sepeda. Bersepeda merupakan salah satu olahraga yang disukai banyak orang, terutama anak-anak, remaja, bahkan sampai orang tua. Selain untuk membuat badan sehat, bersepeda juga membuat kaki kita kuat. Dan beberapa bulan terakhir ini, Kevin Aprilio sedang menikmati bersepeda di waktu luangnya. Menurut Kevin, tidak hanya sehat yang ia dapatkan, tapi ia juga mengenal komunitas yang menggunakan sepeda. Halo good people, saya Kevin Aprilio dan hari ini saya lagi goes. Tadi sebenarnya dari Bundaran HI terus kita keliling Taman Senopatina. Kenalin ini Om Toto. Ini Om Toto ini salah satu ketua yang mengurusi komunitas. Jadi ini namanya Tweet Ride. Tweet Ride itu sebenarnya asalnya dari Inggris. Di beberapa negara ada event semacam ini. Jadi kita bersepeda dengan pakaian seperti begini resmi. Kita mau mempersatukan semua komunitas sepeda, bahwa kita semua bersaudara, apapun sepedanya, siapapun kita semua bersaudara. Ada sepeda lipat, ada MTB, ada ontel, ada downhill, ada segala macam sepeda ada sini, sebenarnya komunitas ada, kita bersatu sini untuk meningkatkan kualitas bangsa kita. Baru kali ini sih aku ikut ya langsung di lapangan dan terus terang ketagihan sih. Karena it's a different kind of experience ya good people. Jadi kalau kita naik mobil nih di Jakarta, misalnya kita mau ke tempat apa ya, kita lebih fokus sama sampai tujuannya aja. Ini punya Mas nih? Ini punya teman. Wah, keren banget ini. Ini nama lowrider ya Mas namanya? Nama lowrider. Oh. Jenisnya Basman Chopper. Basman Chopper. Jadi yeah. Bentuknya kayak ini ya, kayak motor ya dia. Ya, yeah, lebih ke Harley besar ya. Boleh saya cobain Mas? Boleh, silakan. Ini habis berapa Mas buat bikin kayak gini? 6 juta. Wah, 6 juta udah kayak harga motor ya. Karena beberapa partnya ada yang custom, terus ada yang impor. Oh. Karena di sini belum diproduksi ya, mau nggak mau harus diimpor. Harus impor ya, wah gila. Oke, good people, terima kasih udah ngikutin kegiatan saya hari ini. Kegiatan yang sangat baru buat saya. Semoga dari kegiatan ini saya bisa banyak belajar mengenai sepeda dan lebih mengapresiasi dunia persepedaan di Indonesia. Dan semoga good people mendapat inspirasi dari kegiatan saya hari ini, oke? Terima kasih Kevin inspirasinya, tapi hati-hati ya, nanti kalau misalnya naik sepeda jatuh loh. Jatuh apa? Jatuh cinta? Lu biasa. Oh gitu ya? Tapi konsisten. Iya. Yeah.